Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Kabarnya baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan Ibu Nunung Nurjana pada tema aneka macam pakaian. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas aneka macam pakaian dalam bahasa Arab ya. Pakaian itu adalah salah satu cara kita untuk menutup aurat kita atau melindungi kulit kita ya. Apa ya bahasa Arabnya pakaian? Pakaian itu bahasa Arabnya al-malabis. Sekali lagi, al-malabis. Untuk selanjutnya ada kameja. Kameja itu biasanya digunakan oleh laki-laki ya, dan bahasa Arabnya adalah komisun. Sekali lagi, komisun. Yang selanjutnya ada celana. Celana itu bahasa Arabnya adalah bantol. Sekali lagi, bantol. Untuk selanjutnya ada jaket. Jaket itu bahasa Arabnya adalah jakitat. Sekali lagi ya, jakitat. Selanjutnya ada kopiah. Kopiah itu biasa digunakan oleh siapa ya? Oleh laki-laki, betul. Bahasa Arabnya adalah kolansuat. Kolansuat. Selanjutnya ada sepatu. Sepatu itu bahasa Arabnya adalah hidzaun. Sekali lagi, hidzaun. Untuk selanjutnya ada sabuk. Sabuk itu biasanya digunakan di pinggang ya atau di celana. Nah, bahasa Arabnya ada hizamun. Sekali lagi, hizamun. Untuk selanjutnya ada dasi. Dasi itu biasanya digunakan oleh laki-laki dan digunakan pada pakaian kemeja ya, disimpan di leher. Bahasa Arabnya adalah karofat. Sekali lagi, karofat. Untuk selanjutnya ada topi. Topi itu bahasa Arabnya adalah burnitot. Sekali lagi, burnitot. Untuk selanjutnya ada rok. Rok itu bahasa Arabnya adalah kustanen. Sekali lagi, kustanen. Untuk selanjutnya ada kaos dalam. Kaos dalam itu bahasa Arabnya adalah arokiyat. Arokiyat. Hebat. Selanjutnya kita bernyanyi ya tentang aneka macam pakaian. Ikutin Ibu. Komisun, komisun itu kameja. Bantolun, bantolun itu celana. Jakitatun, jaket. Kolansuatun, kopeah. Hizaun, sepatu. Hizamun, sabuk. Hizaun, sepatu. Hizamun, sabuk. Karofatun itu dasi. Burnitotun itu topi. Kustanun itu rok. Arokiyatun kaos dalam. Itu semua ada di malabis. Itu semua ada di malabis. Hebat, semuanya pada ikutan. Pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya. Berjumpa lagi dengan Ibu di lain kali atau di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.